Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang saya ada di lembah imajinasi. Di sini banyak sekali cave yang terbentuk secara alami, natural, dan bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya merpati, ada yang kissing duck, bebek lagi ciuman, ada yang bentuknya seperti onta, ada yang bentuknya seperti mantan, tergantung imajinasi orang. Jadi ini disebut dengan Imagination Valley, jadi lembah imajinasi. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap orang punya persepsi, semua orang punya imajinasi, semua orang punya cara pandang sendiri-sendiri. Kadang satu objek itu dilihat oleh tiga orang, maka bentuknya menjadi tiga bentuk, tergantung imajinasi dan persepsi dia. Begitu juga tentang hidup. Setiap orang punya persepsi sendiri tentang makna hidup, life goals, tentang satu masalah. Maka yang dibutuhin ketika kita melihat perbedaan itu adalah, pertama, kita saling respect. Selama perbedaan itu bukan sesuatu yang fatal, kita hargai perbedaan-perbedaan itu, karena semua orang melihat sesuatu yang menurut dia adalah yang paling tepat. Jadi kita coba kedepankan sikap toleran, sikap saling menghargai, sikap luas, sikap dinamis, walaupun kita tetap berpegang kepada sesuatu yang kita yakini. Kemudian mungkin dalam menghadapi perbedaan itu, kita kembalikan kepada aswalah, kepada kaidah yang paling dasar, yaitu Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, kehidupan sahabat, perkataan dari ulama. Selama perbedaan bisa dikembalikan kepada aslinya, kepada basicnya, yaitu adalah Al-Quran dan hadis, saya yakin perbedaan ini gak akan membuat kita berpecah belah. Kalaupun dalam memandang Al-Quran dan hadis juga tetap ada perbedaan, maka kita kembalikan kepada iman, kembalikan kepada husnuzon, dan semuanya akan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Misalnya ketika seorang suami istri punya perbedaan pendapat tentang satu masalah rumah tangga, hal yang paling sederhana adalah cari tahulah di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun dari ulama jawaban-jawaban terhadap banyak pertanyaan kita tentang perbedaan itu. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa lebih mengedepankan objektivitas daripada ego dan persepsi pribadi kita masing-masing. Udah kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.